Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya aja yang berada di kota Sragen ataupun yang lagi merantau di luar Sragen. Waduk Botok, inilah keindahan pesona tampilan Waduk Botok di sore hari. Berhubung ini masih musim penghujan, tampungan air Waduk Botok di sore hari ini sangat penuh, menambahkan keindahan tersendiri tentunya. Pokoknya bagi yang belum pernah ke sini, jangan lupa untuk sekedar bermain atau berfoto, jalan-jalan ataupun nongkrong bersama kawan atau gebetan. Bisa dilihat ini indahnya Waduk Botok, sangat keren pemandangannya. Tapi jangan lupa ya lur ya, tetap hati-hati ya. Keindahan alam di Waduk Botok yang dikelilingi persawahan menambahkan keindahan. Pasti rugi ya kalau kalian tidak melihat ke sini. Bisa dilihat kawan. Indah sekali ya. Pokoknya keren deh. Di sisi lain lor, ini ada sebuah pemandangan yang unik. Yang memasuki area tangga menuju ke bawah ya. Waduk Botok, Desa Mojodoyong, Kedawung, Kabupaten Sragen. Pokoknya salam buat semuanya saja yang menonton video saya ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keselamatan dan kesehatan selalu. Amin. Salam dari anak Sragen. Ini ya lor ya suasananya di Waduk Botok di bawah di air pembuangannya. Pemandangannya sangat indah sekali lor, bisa dilihat ya, banyak anak muda yang lagi main di sini. Pokoknya ya lor ya, jangan lupa kesini main ke Waduk Botok. Pemandangannya dan suasana sangat indah, pokoknya tidak mengecewakan. Enak buat nongkrong ataupun sambil berjalan-jalan. Dikarenakan di bawah Waduk Botok ini banyak rerumputan sehingga dimanfaatkan warga untuk menggembala kambing. Bisa dilihat